Penyimpanan fail kedua. Sekarang mari kita pelajari cara untuk menggunakan cara penyimpanan fail kedua. Dalam kaedah ini, kita memanggilnya sebagai save as. Mengapa hendak menyimpan fail yang kedua? Contohnya, jika saya membuat pertukaran terhadap sesebuah isi, jika saya menekan butang save terus, ia akan terus menyimpan fail kerja saya yang baru itu. Ia juga akan terus menukar hasil kerja saya yang sebelum ini. Dan secara tidak langsung, hasil kerja saya yang sebelum ini telah hilang. Jika saya ingin membuat penyimpanan fail ini kepada fail yang kedua, saya hanya perlu menggunakan kaedah save as untuk menyimpannya di fail yang kedua. Dengan ini, saya dapat menyimpan fail yang sebenarnya dan fail yang telah dilakukan perubahan akan disimpan di dalam fail yang lain. Sekarang mari kita cuba bagaimana untuk menggunakan kaedah save as. Sebelum itu, mari saya lakukan perubahan pada perenggan ini. Setelah selesai, saya mahu tukar nama fail ini. Semestinya saya mahu menyimpannya di tempat yang lain. Oleh itu, saya perlu gunakan kaedah save as. Satu dialog akan tertera di skrin. Contohnya, saya boleh tekan butang ke bawah yang terdapat di tepi butang save in. Pilih di mana lokasi saya mahu menyimpan fail saya atau sekarang saya mahu wujudkan satu folder yang baru. Oleh itu, saya perlu tekan butang Create New Folder ini dan saya perlu typekan nama yang saya mahu dan tekan butang OK. Anda akan terus ke bahagian ini. Sekarang, saya mahu buat pertukaran nama pada fail ini. Oleh itu, saya pergi ke bahagian Nama Fail atau File Name dan membuat pertukaran di situ. Setelah selesai membuat pertukaran, saya hanya perlu tekan butang Save di sini dan dengan ini saya sudah dapat menyimpan fail saya yang baru. Selain daripada menukar lokasi penyimpanan fail, saya juga dapat membetulkan nama fail saya kepada yang baru. Di atas merupakan cara menggunakan cara penyimpanan kedua, iaitu Save As.